Assalamualaikum, salam saya Bang Ali dari Dealerline Indonesia. Kali ini saya di Project W di Hayamuru ya. Tepatnya di tengah kota Jombang ya. Pembangunan rumah tipe 188 ya. Tuh kali ini di tanggal 4 ya, bulan 7 2023 progres dilanjut di pemasangan bata merah ya, tepatnya di sisi sebelah selatan ya, atas topi ya. Ini pasangan kurang setengah meter lagi lunas ya. Nah, itu ada sebelah situ. Nah, depan sini ada topi ya, itu sudah selesai cor, nanti di selanjut di sisi sebelah sana ya. Itu akan lunas, sudah lunas ya. Untuk area barat dan tengah sudah alhamdulillah sudah lunas ya. Sekarang proses di cor ya. Sekarang lagi pegesting untuk cor kolom-kolom seperti ini ya. Ini sudah di casting tinggal cor. Nah, itu kan tinggal sedikit tadi pasangin sebelah. Ada 5 bata ya untuk lunas kering. Nah, nanti kita cor juga itu. Nah, sebelah sana. Nah, itu belum proses casting sudah, tinggal ram ya nanti. Pengeraman besi ya. Nah, untuk cordak sedikit ya itu depan. Nah, ini proses casting cor kolom ya. Satu juga itu. Nah, ini sebelah tengah itu dan sebelah sana ya. Nah, ini tadi sudah juga ya, sudah casting ya nih. Untuk cor ya, ini kamar mandi atas. Nah, sebelah sana juga pipa itu. Nah, nanti proses cor juga ya. Ini sudah. Nah, ini lagi nanti habis dukur mungkin pengeraman di sini. Nah, ini sebelah kamar sebelah selatan ya. Entah ada lagi. Selas. Disor kak kena sedikit ini. Eh? Bisa. Jadi didi sing gak ngaruh. Enggak. Si. Ambil yang butuh itu. Oh. Butuh enggak? Oh. Ini gurung-gurung jupuk berarti. Oh ya, ini. Kamar mandi. Oh. Biar enggak sampah. Oke. Nah, ini di sisi belakang ya. Juga nanti sebelah sana ada bergeseng ya untuk cor kolom-kolom ya, sebelah sini juga. Nah, ini sudah selesai, ini sudah selesai ya cornya. Nah, tinggal ini sudut tadi progresnya memang di cor kolom-kolom lunas sering ya. Sisi depan juga ya. Jadi progres hari ini banyak dicor-cor kolom ya, lunas ring ya. Nah, depan juga sana sedalam. Nah, ini kamar mandi. Nanti ada ini kan pasangan bata ya, tapi nunggu cor sebelah sini ya. Tapi depan itu tampak fasad depan lantai dua ya. Itu ada daknya ya. Nanti kita cor dulu baru nanti pasangan bata ya. Nah, ini juga itu nunggu tadi nunggu cor si arah fasad depan lantai dua ya. Itu ada dak ya. Nah, kita cor dulu baru pasangan bata.
Untuk lantai 2 ini ya, Pak Guys. Itu hari ini ada 6 orang ya. 3 kuli, 3 tukang ya. Oke, untuk lantai 1 belum progres ya. Nah, itu satu proses ram kolom ya, untuk kolom-kolom. Nah, ini sudah disiapkan. Besinya sudah diram ya. Nah, ini yang sering menghabiskan besi ya ini. Besi panjang-panjang dipotong dikasih gini loh. Maksudnya gimana ini? Ya itu. Nah, itu sudah siap ya. Tuh kolom ini juga siap. Nah, ini area lantai 1 ya, belum kita lepas semua ya. Biar lebih matang carnya ya, belum kita lepas. Untuk lantai 1 ini ya, teman-teman. Untuk material ya, semen juga sudah ready, ada 17 sak ya. Pasir juga masih banyak, bata juga masih banyak. Oke, teman-teman, kali ini ya di Project W di Hayamuru ya, tepatnya pembangunan rumah 3188. Kita ketemu ya teman-teman di progres selanjutnya bersama saya Bang Ali WNI. Salam setia dan salam. Assalamualaikum.